Perasaan udah pasti senang ya. Yang pertama itu kan waktu PPKM darurat kemarin, banyak karyawan dari tempat aku sendiri itu dinonaktifkan lah. Dan, nah, untuk sekarang ini itu udah diaktifkan kembali, cuman tetap mengikuti prosedur dari pemerintah tadi. Nah, ini kan kebijakan bahwa makan maksimal 20 menit. Bagaimana nih kalau prokes dari kafe itu sendiri? Untuk kebijakan makanin itu 20 menit sebenarnya kalau menurut pribadi kurang efektif ya. Nah, karena sebagai customer, kalau aku logika kan gak mungkin sih mereka mau makan di tempat itu dikejar-kejar waktu. Nah, cuman kami sebagai karyawan mengikuti aturan dari owner dan pemerintah, ya tetap aja mengasih imbauan bahwasanya kita bisa terima denin, cuman dengan batasan waktu yang diterapkan aja. Harapannya ini setelah ini dibuka kembali di PPKM Fonta bagaimana? Kalau harapan ya semoga aja semua corona cepat hilang. Dan angka ini sebenarnya PPKM-nya dibuat kan karena ada angka yang naik di rumah sakit. Ya, kalau kita bilangnya, semoga itu cepat turun, PPKM kembali normal.